Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So korang macam mana? Sehat? Dah balik sekolah dah? Sudah. Hari ni kat sekolah macam mana? Okey tak? Kalau korang okey ke tak okey, sila komen dekat bawah. Apa yang okey, apa yang tak okey, tu ala korang biasalah tu sekolah. Kepada abang dengan kakak yang sedang bekerja sekarang ni kan, dah balik kerja ke belum? Dah ambil anak balik sekolah ke belum? Itu semoga semuanya sihat-sihat belaka ya. Hari ni kawan nak buat video noror macam biasa, tapi video ni adalah video yang paling ramai permintaan. Lagi sekali reaction True Horror Stories Point of View. Wow. So kalau korang boleh subscribe lagi YouTube channel True Horror Stories Point of View, korang boleh subscribe. Sebab apa? Video dia semua best. So True Horror Stories Point of View, so, korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan horror ni adalah segmen seram. True Horror Stories Point of View tu maksudnya aku akan react video-video seram untuk YouTube channel lain ke, ataupun video-video yang aku ambil ke tempat lain lah. Dan jangan risau, video ni tak berapa seram pun. Kalau aku yang react video tu tak berapa seram. Ya? Takkan seram. Percayalah cakap kawan ya. So kawan, kawan nak ingatkan sekali lagi, kawan akan buat fans meet and greet pertama. Dalam sejarah aku pernah buat meet and greet. Kawan start jadi YouTuber dah waktu tu 2021. So sekarang ni 2024. Ini adalah fans meet and greet pertama. InsyaAllah kalau kawan ada rezeki, kawan nak buat satu Malaysia. Wow. Tapi first ni kawan akan buat dekat Johor Bahru. Wow. Bila kawan nak buat tu? 6 Julai ataupun 6 hari bulan 7 2024 pada pukul 5:30 petang hingga 6:30 petang. Dekat mana? Dekat sini. So nanti akan ada food festival Top 10. Ada food festival dekat Johor Bahru. So korang boleh pergi dekat sini, okey? Dekat The Top Event Plaza, Top 10 Shopping Center dekat Johor Bahru, dekat level 3 eh. So kawan akan ada 6 Julai tu, 6 hari bulan 7 tu, kawan akan ada pada pukul 5:30 petang hingga 6:30 petang. So kalau korang datang dekat Johor Bahru, dekat Top 10 tu, dekat tempat ni yang aku tunjuk ni, aku korang bagi je tahu mak ayah korang, pada 6 hari bulan 7 aku akan dekat sana. Kita boleh tangkap gambar, korang boleh minta tanda tangan ke, rasa nak buat TikTok ke, rasa korang nak buat apa-apa sajalah, nak jumpa aku ke, macam tu kan, nak cakap-cakap dengan aku, boleh pukul 5:30 petang hingga 6:30 petang, macam tu. Okey, jangan lupa datang. Okey, kalau kau nak jumpa kawan dekat Johor Bahru, mana tahu ada orang nak jalan-jalan dekat Johor Bahru, ataupun ada yang memang dekat Johor Bahru yang jalan-jalan, korang boleh pergi dekat sini. Okey, jangan lupa tunjukkan dekat mak ayah korang. Dan kepada mak dan ayah yang tengok video kawan ni, rasa macam nak bagi surprise dekat anak, nak bawa anak jumpa kawan, boleh bawa. Okey. Okey kawan, so sekarang kita dah masuk dekat dalam YouTube True Horror Stories Point of View. Lepas tu tajuk dia, aku tak tahu lah tajuk dia apa sebab aku pun tak tengok lagi. Macam tu kau jangan tanya aku pula. Somnambulis? Apa benda somnambulis ni? Korang tahu ke? Kalau tahu sila komen kat Kenapa ni? Okey, dia macam baru bangun daripada tidur. Kenapa? Kenapa dia pegang-pegang? Kenapa dia tengok-tengok tangan dia? Dia pengsan ke sebelum tu? Ya, boleh tak jangan bernafas macam tu? Bisinglah. Nafas je lah macam biasa. Itu laki dia. Kepala yang pening gila saya. Dia pening. Tapi macam aku tengok video ni, dia macam dalam keadaan dia pening, yang macam baru lepas bangun daripada pengsan, ataupun rasa macam baru nak pengsan. Kau faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Dia macam tengah pening-pening macam tu. Sayang, laki dia tengah main game. Kau should not main game. Sayang, hello baby. Tak dengar korang panggil. Masih merajuk dengan I. Sayang, baby, kepala I sakit. Sayang. Kau sabar jauh. Aku meremang. Apa benda kat sebelah lelaki dia tu pula tu? Alamak, kat sebelah lelaki dia tu apa? Aduh. Hey!
Oh my god. Oh, tadi tu roh dia lah. Patut lelaki dia tak perasan. Wow. Ha, patut lelaki dia tak perasan macam, "Ayang, tak perasan ke? Kau faham tak? So, roh dia yang keluar daripada badan dia, oh tu yang macam pada pening tu. Roh dia yang pergi masuk bilik. Lepas tu roh dia nampak benda sebelah laki dia. Lepas tu roh dia terus masuk dalam badan. Oh my god, okay, faham? Kucing dia terkejut beruk. Ah! Sayang, baby, ha? Baby, can you see me? Baru laki dia perasan. Sayang, Abi, aku cakap, apa cakap betul-betul, kak? Dia lagi. Betul. Ya kan ni buat gelabah je lah akulah, karang akak ni. Tadi masuk bilik abis apa? Apa yang isi buat bodoh? Dengan lepas tu, tengok abis depan bilik. Ya kan, tak tahu. Ada masa, saya tengok apa macam is muka saya. Saya nampak is my face. Sabarlah. Saya masuk bilik. Saya panggil you tak layak saya. Bibi. Saya macam tu. Abis, saya tolong saya nampak ada orang marah. Abis, saya tak tahu siapa. Abis, sebalik sini. Abis, muka dia is buka is muka saya. Abis, Aku kan akak ni sebelum aku belangkung dia. Baik kau cakap betul-betul lah kak. Aku penat lah macam ni. Tak, bila dia cakap macam tu aku pun, aku macam aku pula yang bercakap. Aku penat, faham tak? Macam slow cakap slow. Ha, kalau aku jadi laki dia, aku baling game tu kat muka dia. Tadi muka saya, muka saya kat sini. Abis you just tak tengok. You tak nampak saya. Sabar. Alamak, akak ni. Muka macam saya. Same. It's my face. Abis you, I panggil you tak nak jalan. Abis sini. Okay. Laki dia konon-kononnya lakonkan balik lah, kan? Tapi cuma selimut je. Cover selimut. Okay, aku sabar jap. Aku dah rasa tak sedap hati. Okay, aku rasa tak sedap hati. Aku rasa macam dia debeg. Lepas ni dia akan ada jump scare. Aku sabar jap. Aku beritahu awal-awal eh. Sebab aku macam dah dapat tahu dah ni. Aku dah dapat dah ni. Sebab aku kan selalu tengok cerita seram kan. Aku rasa dah dapat dah ni. Aku standby je. Kau standby je tutup mata. Eh, janganlah tutup mata. Nanti tinggal aku seorang pula. Kau standby je. Jangan terkejut sangat lah. Yes. Abis hari macam itu. Abis pasu terus all the way cover. Selimut je cover all the way to the face. Semua all the way to the face. Yang kau buat balik tu kenapa? Janganlah buat-buat balik. Alamak, manusia. Inilah namanya manusia tahu. Kenapa aku dah cakap dah? Kau memang tai. Buka. Itu laki dia weh. Itu laki dia weh. Abang. Bibi. Abang. Panggil kak. Panggil dia kak. Kau siapa? Kau siapa? Tak. Kalau aku jadi laki tu pun aku macam. Kak. Kau siapa? Ha, kau tahu tak betapa takutnya akak tu, betapa dia tak percaya dengan makhluk kat bumi ni dah. Sampai laki dia bercakap kau siapa? Ha, bau. Kau siapa tu? Jangan tinggal. Who are you? Yang sebenar. Dia sampai dia tak percaya laki dia weh. Baca ini ayat surah Al-Quran. Lelaki dia baca surah ni. What's my favourite colour? Just answer. Hitam. Eh, darah. Makan. Aku takut, baby. Tante ni bukan lelaki dia juga.
Kak, pusing belakang, Kak. Kak, pusing belakang, Kak. Kak. Kak, pusing belakang, Kak. Alamak. Alamak, itu laki dia. Alamak. Weh. Laki dia tak nampak dia ke situ ke?